Apa asik, udah mulai goyang guys. Kecit, udah mulai goyang ini kecit. Okay, what's up? Kita udah di bandara lagi. Kali ini kita trip ke Makassar. Kita akan mendampingi kembali Kakak Rahmat Gombel dalam rangkaian kegiatan beliau, kunjungan kerja untuk wilayah Sulawesi. So, banyak agenda untuk bisa kita lihat, bisa kita explore di kota Makassar nanti. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap pakai masker. Dan mudah-mudahan kita akan bisa terlindung dari namanya virus COVID-19. Kita akan beraktivitas kembali. Bagaimana keseruan kami? Tim ini akan melakukan trip ke Makassar. Jangan lupa untuk terus follow this channel di MCR Insan. Oke, see you next. Oke guys, ini kita siap-siap nih. Bawaannya cuma sedikit, tapi pemeriksaannya juga luar biasa ya. Nah, ini kita lagi sementara prepare. Mudah-mudahan saja perjalanan kita hari ini. Ini dokumennya kita siapin. Ya guys, kita diperiksa dulu. Ini Mbak yang periksa. Oke, selamat bertugas Mbak Melan. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah kita udah menuju ke pesawat. Saya dengan Kak Alyun dan ini traffic kami lagi ke Makassar. Doakan safe flight untuk kami. Bagaimana keseruannya, ikuti perjalanan kami ya. Oke okay guys, kita udah masuk ke pesawat dan Mbak Angel sudah ada. Selamat siang Mbak Angel. Silakan. Oke. Okay. Nah, kita udah masuk. Ini guys, ini situasi di dalam, tetap dalam kondisi kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita udah di dalam pesawat dan persiapan untuk take off. Perjalanan kita ke Makassar akan kita tempuh selama 1 jam lebih 20 menit. Begitu informasi dari awak kabin. Perjalanan ini insya Allah diberkahi dan mudah-mudahan kita akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam momen dan juga dalam rangka kita mendampingi kegiatan Pak Rahmat Gombel sebagai Wakil Ketua DPR RI. Guys, di samping saya ini namanya Kak Citra. Ternyata dia takut dengan ketinggian sebenarnya. Tapi hari ini kan memang tugas negara. Udah mau siap-siap untuk istirahat. Di sampingnya Kakak Argo. Ini Arvan Gombel. Kita lihat aja perjalanannya seperti apa. Yang jelas, mudah-mudahan perjalanan kami diberkahi. Oke, kita udah mau langsung take off ya. Ini udah mulai berzikir kayaknya. Oke, okay. Yang satu sebelahnya pro-pro main handphone padahal gugup juga dan ketinggian. Kita udah mau take off guys. Pengaman sudah dilepas. Kak Citra, gimana perasaannya? Kita udah di atas ketinggian, sama pengaman dipadamkan. Tapi dia tidak mau cerita, guys. Karena memang tadi banyak berdoa dan juga banyak berzikir. Oke, okay, guys. Oke, okay. Saat udah mulai agak sedikit goncang ya, guys. Dan dia mulai melakukan aktivitasnya. Tadi tidur, tapi sekarang kembali lagi dengan aktivitasnya. Entah apa, asik. Udah mulai goyang guys. Kecit, udah mulai goyang ini kecit. Main dia lihat dari tadi begini. Dari tadi begini. Kakak Citra dari tadi begini. Cit, sudah mulai goyang.
awan. Awan kecil di luar, aduh, hitam sekali ini awan kecil. Dia tidak mau lihat, guys. Dia tidak memberikan respon, ya, guys. Tidak tahu apa yang dia mau nonton, pokoknya dia ketik-ketik terus. Masuk setengah jam, cuman ini terus dia korek-korek. Entah apa maunya dengan Citra. Coba lihat. Dia lihat ini pasti dia mau korek lagi. Ini pesawat sudah mulai bergoyang. Dia mengalihkan perhatiannya. Dan pesawat sudah mulai bergoyang. Akhirnya dia diam, tekan lagi. Oke, oh tidak ada. Dia makin stres, ya guys. Dia, ini handphonenya. Oh ini kan. Oh betul. Tapi karena apa? Karena kita harus pakai headset di sini. Tapi ternyata headsetnya cuma dia pasang pada handphone, ya guys. Bagaimana bisa, ya guys, memonitor, guys, handphone langsung ke sini. Aduh, wajahnya sudah pucat. Aduh, sana ada minum obat tidur. Nah, ke Argo. Ada yang tidur. Halo Mbak, terima kasih. Kita ada pramugari yang cakep nih. Cantik sana, tapi tidak ada pengaruh, bos, karena lagi takut. Yang satu minum obat tidur. Ini korek-korek terus. Mungkin Kak Citra ini orang Korea. Korea kiri, Korea kanan. Tidak ngaruh. Kakak Argo pura-pura keker. Tapi karena dalam ketakutan, mereka dalam ketakutan biar lem makan roti. Tidak ngaruh. Belum saat pembagian, tapi Kak Citra sudah buka meja. Oke. Tolong dibantu. Mau lihat kalau dia buka setika ke Argo pura-pura tidur. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Bos, makan dulu, bos. Bos, boleh makan, bos? Dia disimpan di situ, guys. Kore lagi. Tidak mau sampai-sampai. Tidak tahu apa yang dia maksud. Karena saya takut. Takut ketinggian. Sesaat lagi kita akan segera mendarat. Gelapnya awan masuki kota Makassar. Nah, udah cerah lagi. Kita akan segera mendarat di Kota Daeng, Makassar, Ji. Nah, pesawatnya agak sedikit shaky, ya guys. Kita akan segera mendarat di Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Pendaratannya. Gimana? Yes. Really soft. Kita mendarat. Akhirnya turun tiba, Kacit. Gimana perasaannya tadi, Kacit? Alhamdulillah. Kenapa? Sekarang sudah nafsu makan? Biasa. Kenapa, Kacit? Oh, saya boleh makan. Nanti itu makan kasihan. Padahal lapar sekali, ya. Cuma karena di atas tidak makan, ya. Kak Argo. Makan dulu, Kak Argo. Oke, akhirnya kasihan. Minum air, bagus. Ya, Kak Argo foto-foto. Padahal tadi pura-pura tidur. Pesan Kakak RG itu harus baik-baikin Kakak Argo. Kakak Citra lancar, ya. Sekarang tadi tidak boleh. Apa, bos? Minum air, bos. Tadi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Coba sadi apa tadi, Kak Cit? Coba sadi apa? Banyak pelet. Kenapa? Supaya kenapa? Supaya aman. Aman. Perjalanan. Aman perjalanan. Terhibur. Terhibur. Alihkan pikiran. Salam sehat jiwa. Asik, salam sehat jiwa. Oke. Sudah tiba di Makassar dan kita transit.
kita akan naik bus menuju ke terminal kedatangan. Oke ya, saat ini kita di dalam bus menuju ke terminal kedatangan dan beginilah situasi dan juga keadaan kita. Tetap jaga jarak ya, ikuti terus channel ini guys. Yo, jaga jarak, saya dengan kargo harus jaga jarak di dalam bus. Panas cuy, Makassar ternyata sama aja dengan Gorontalo. Oh ya, karena kita satu Sulawesi kali ya. Udah, ya udah, begini lokasinya. Saya duduk di sini, ini ada jarak dengan kargo. Kita tetap menjaga protokol kesehatan.